pisau seraut ci dua tiga. Letak di peti dalam perahu. Dalam laut boleh diduga dalam hati. Mak! Anabah. Abah kan kerja. Tapi hari ini kan hari pertama puasa. Itu kan tugas Abah. Abah saya selalu tak ada masa dengan saya. Orang Renggam pulang ke Renggam. Hendak menyunting bunga kecubu. Orang diam disangka diam bagai gunting makan di ujung. Tengok tu. Raya pun kat mana? Susah sangat dia jadi polis. Tak apa. Abah tunggu. Satu hari nanti, Aiman pula jadi polis. Tak ada stok baru, mari. Betul ke? Baru, mari. Wah, boleh tambah sepi rumah. Boleh. Bravo team R1, go. Assalamualaikum, Man. Man sihat? Man. Sorry, Ba. Baru lepas habis operasi. Besok meeting lagi. Tak tahu bila boleh balik. Oh. Bertugas, ya? Ah, tak apalah, Man. Dah tanggungjawab. Ha? Abah faham. Ah, tak apa. Abah faham. Apa faham-faham? Oh. Balik, Man. Apa pis-pis? Tak ada pis-pis. Sabo. Mok kata balik, balik. Mok. Oh, sabar. Pis-pis. Anak dengan bapak sama pis-pis. Tak ada, Man. Balik. Mok kata balik. Balik. Jangan ambil hati Mok. Banyak masuk. Tak mau diam. Tak ada. Tak ada, Man. Balik, Man. Awak tu diam. Awak diam.
jadi. Pisau seraut cidua tiga. Saya, Komisioner Polis Datuk Pahlawan Hasnan bin Hasan, Ketua Polis Perak, ingin menyampaikan pesanan kepada seluruh masyarakat sempena cuti perayaan ini. Patuhilah undang-undang ketika berjalan raya, jaga keselamatan diri dan harta benda, maklumkan kepada polis sekiranya pulang bercuti. Akhir sekali, PDRM Perak mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.